Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menggelar rapat mitigasi di Aula Multatuli, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Banten. Rapat ini digelar dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana yang ada di Kabupaten Lebak. Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, memimpin langsung rapat koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana. Rapat ini turut dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak dan para camat. Selama ini Kabupaten Lebak sendiri masuk dalam daerah rawan bencana. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya meminta kepada seluruh aparatur daerah maupun desa untuk ikut serta dalam antisipasi bencana alam. Apalagi saat ini memasuki cuaca ekstrim dan rawan bencana. Di penanggulangan tanggap bencana. Ya. Banyak tadi itu dari BMKG lengkap ya, dari bagaimana cuaca, terus prediksi cuaca, perkiraan cuaca, kemudian juga gempa bumi, terus tsunami gitu dan sebagainya, apa yang harus kita antisipasi, dan juga sudah menyampaikan peta ya, pemetaan wilayah-wilayah mana yang rawan.